Semangat, hey, kaulah muda, kau punya keringat, kobarkan api juang mencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Mana-mana tak ada yang larang. Hidup
terasa ringan tanpa beban. Uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Susahnya menjadi bujangan, kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam sendirian. Asalkan jangan suka jajan. Oh, tidak boleh hidup membujang kalau untuk bebas berkencan dengan gonta ganti pasangan. Kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin. Karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan, 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 bujangan. Enaknya kalau jadi bujangan, hidup bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Susahnya menjadi bujangan, kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, 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 bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, hidup tidak akan bisa tenang. Urusi segala macam sendirian. Lobang baru terbuka, gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali 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 lobang, gali 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 lobang, gali 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 gali. Thank you.
orang yang kaya. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, lubang digali menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, gali 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 gali. Enak makan. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, lubang digali menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, menggali buat menutup. Gali lubang tutup lubang, sana rata sini lubang. Gali lubang tutup lubang, tetap saja ada lubang. Gali lubang tutup lubang, lubangnya tak pernah hilang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang tutup lubang, sana lunas sini hutang. Gali lubang tutup lubang, tetap saja ada utang. Gali lubang tutup lubang, hutangnya tak pernah hilang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan, berjuang demi cita-cita, akan berjuang demi cinta. Pengorbanan demi pergaulan seringkali kita temukan. Demi teman tak putus berteman, kadang perlu pengorbanan. Thank you.
orang kekasih bertindai birahi. Tapi cinta teman sejati berhiaskan budi. Dengan cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan dengan keikhlasan suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridho Tuhan. Gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak ku tak mau tak mau tak ku tak mau tak mau tak. Ku tak mau tak. Sekarang tak ku tak sudi tak sudi tak ku tak sudi tak sudi tak ku tak sudi tak. Ya dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras. Apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Setetes. Dan narkotika. Tiga. Apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak ku tak mau tak mau tak ku tak mau tak mau tak. Sekarang tak ku tak sudi tak sudi tak ku tak sudi tak sudi tak ku tak sudi tak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika? No way! Oh, oh, oh.
sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan harta? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1000, mengharap 1000, itu kan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelas bukan dermawan. Menipu dirimu sendiri dalam menggunakan uang. Tanyakanlah hatimu di saat memasang, mau cuci atau nyumbang. Semua orang tahu tentang perbedaan sumbangan dan perjudian, tapi dengan sengaja membutakan mata serta menutup telinga. Kalau kemungkaran sudah diacuhkan, ini pertanda kehancuran. Maka pembangunan kan jadi bumerang kalau runtuh keimanan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang demi pembangunan. Menyumbang, hayo kita menyumbang, agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan disamarkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal? Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tetapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Thank you.
kemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang. Ini modern. Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban di segala pergaulan. Ini modern. Mari membangun negara ra dengan landasan san agama. Modernisasi yang gini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tak sembah yang bukan modern, tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Pakai jilbab, rapi, sopan dan beradab. Dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan gerahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka kah pemerkosaan an melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Bap-bap-bap. Berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia, manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi.
sayang manusia, manusia. Rupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya, tingginya. Pencakar langitnya tadi. Pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer di jadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia. Aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama. Mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, dunia. Kalau akhirat celaka, marilah kita capai bahagia, bahagia. Di alam fana dan baka. Orang
mencari nafkah. Cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti paginya akan digantikan rizki yang halal dan digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. Penderitaan
aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, kita sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Pancasila.
kebebasan untuk berkarya itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Terapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan negeri kemanusiaan. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang,